Hai kawan-kawan, kembali lagi bareng gue Andre. Kita ketemu lagi. Kali ini gue akan, seperti biasa, gue akan makan. Cuman kali ini gue bakalan coba makan pakai sumpit. Biar ala-ala Korea gitu. Sebenarnya gue gak pernah makan pakai sumpit. Cuman ya, kita coba saja. Semoga bisa. Ya, kalaupun gak bisa, mohon kalian ngerti. Karena gue belum pernah makan pakai sumpit. Ini masih kalau makan ya apa namanya kayak makan yang ini loh kayak mie ayam sih, gue mau ngomong apa sih, makan mie ayam itu sering pakai sumpit, cuman kalau pakai nasi gue nggak pernah pakai sumpit. Kita coba, di sini ada beberapa lauk gue makan, kita langsung saja. Wow. Gua atau meganya bener apa enggak, nanti kalian tulis di kolom komentar. Easy man. Yeay. Nggak susah-susah amat, cuman kurang gede aja maksudnya. Nggak tahu mas, ngedangnya seperti ini apa bagaimana. Seperti suapan tangan gitu kan. Ini enggak bisa. Oh.
Allah, ini cukup. Ini maksudnya. Jadi nggak bisa masuk. Tapi kalau orang depan kan dideketin ini ya. Ini gue masih besok karena hasilnya agak lebih kalau gitu ya karena hasilnya lengket. Coba kalau misalnya yang enggak yang seperti beras tentunya lebih susah buat gue ya. Kalau buat teman-teman yang udah biasa mungkin gak masalah.
Bora, bora! Sengaja gue belajar makan pakai sumpit karena gue mau ke Jepang, tapi dan di sono kayak kagok, gue ada acara di Jepang. Ini gak tau bener apa enggak caranya. Kalian tulis di kolom komentar ya. Emang gue pernah ngeliat orang orang Jepang, Korea, kalau makan yang gak udah mau habis gini, itu ditempelin mulut. Gue gak tau itu bener apa enggak.